Sekarang saya mau masak buat makan siang karena di sini ada tamu ya, ada saudara teman-teman. Jadi saya mau masak buat makan siang dan karena nggak banyak waktu ya, maksud saya udah agak telat, jadi saya terus aja masak. Tapi tadi pagi saya sudah masak, masak kambingnya teman-teman. Kambingnya sudah aku masak dan sekarang aku mau bersih. Ini dulu berantakan habis sarapan ya, aku belum bersih. Habis sarapan ini piringnya KBC gak dicuci sampai aku, jadi aku tadi pergi belakang dulu gitu, dan aku mau ambil barang-barang dari kulkas. Tadi aku udah masak kambingnya, jadi sekarang mau masak buat dal kari dan juga sayur teman-teman, karena sekarang udah agak telat. Oke, sekarang aku terus masak. Kok di sini udah bagian, ada bagian sayur yang aku udah keluarin ya, sayur bayam, katengoseng bayam teman-teman. Jadi sekarang aku mulai masak. Ini aku masak dalnya. Ini saya buat sambal tahu. Sekarang masukkan tahunya yang udah kegoreng. Siap. Off apinya. Sudah siap sambalnya. Ini nasinya sudah matang. Ini aku bikin nasi minyak ya, simpel banget. Dan sekarang aku mau kasih sedikit warna teman-teman. Sedikit aja warnanya. Ini biar gini dulu. Setelah itu aku aduk ya, kalau udah agak dingin. Nih, aku nggak mau tutup terlalu. Ini nasinya udah agak sejuk. Sekarang aduk teman-teman. Ini warnanya cantik. Ini warnanya satu-satu ya. Nasinya satu-satu, jadi nggak kumpul semua gitu. Oke, ini biarin dulu, tutup lagi teman-teman. Dan ini aku masak kacang panjang, tumis cuma bawang merah, bawang putih, garamnya. Oke, dan ini dalnya udah siap teman-teman. Oke ya, dalnya. Alhamdulillah masakan saya sudah siap buat makan siang teman-teman. Saudaranya udah sampai ya, tapi majikan aku belum sampai lagi, masih di hospital. Dan ini tadi aku bikin kari kambing ya, pekat ya teman-teman, dan juga sayur bayam di sini belum simpan lagi, dan sekarang aku mau tinggal pindah, mau gudang teman-teman. Sekarang aku mau simpan nasinya dulu ya, simpan nasinya teman-teman. Nanti mau makan, majikan aku. Ini nasinya udah siap, udah dingin ya, jadi aku mau simpan. Priuknya panas, jadi nggak apa-apa, aku simpan gini aja, lebih senang, nggak usah susah-susah teman-teman. Ini nasinya, nasi minyak. Oke, nasinya tutup dulu. Sekarang kambingnya teman-teman, nih nggak usah diterbalikin ya, bismillahirrahmanirrahim. Kambing kari ini pagi ya saya masak ya teman-teman ya. Ini saya masak sambil saya bersih rumah. Duh, ini tulangnya gede banget nih. Ini enggak pedas ya,
walaupun kelihatannya merah. Ini dia masakan aku hari ini. Kambingnya kelihatannya merah banget tapi nggak pedes. Nasi minyak. Dan ini sayur bayam. Sambal tahu. Kacang panjang. Dan dalkari. Sekarang mau bikin ice lemon tea teman-teman. Oke, karena semuanya udah sana yang makan ya. Mestinya buah lemon. Gak kayak apa? Gak usah gula ya teman-teman. Aku kasih gula. Terus gini. Terus ice. Ice cube teman-teman. Cuma potong jambu batu ya teman-teman, yang lain tuh saya sudah potong simpan di kulkas. Biasanya tuh saya simpan, potong dan simpan di kulkas, jadi kapan aja mau makan. Karena tadi saudaranya bawa jambu batu. Oke, ini sudah semuanya sudah makan, tapi saya belum bersih mejanya. Ini buahnya, ini ada mangga, ini nanas, rambutan wis tak koncek ya aku teman-teman. Iki mambengi wis tak koncek. Jambu batu cukup. Dan mau ambil garpu ataupun fork. Yes. Sudah cukup buat ya teman-teman. Dan juga satu piring kecil. Piring kecil. Masih berantakan teman-teman. Oke, sekarang saya mau bersih. Majikan saya masih masuk. Masuk ya, dalam enggak tahu tuh lagi ngapain. Mungkin istirahat ya, mungkin capek ya. Oke, sekarang aku mau bersih dulu teman-teman, karena nggak tahu mungkin sebentar lagi mungkin keluar tanya apa mau makan buat makan malam karena belum makan.